Adik, adik makan apa tu dia? Dah tanya dia. Oh, nasi lemak buat kentut. Okay, my good. Kalau 10 berapa sen? Makan adik nak bagi. Okay. Memang jarang dapat rasa macam ni. Sembilan. Eh, sahabat. 9.9 sahabat, eh. Hmm. Okey. Kau. Pada 10 berapa? Bagilah 9. 9. Wow. Kau. Terima kasih, dek. Dia kata kau. Kau, eh. Okey. Okey sahabat, kita tengok terus. Tengoklah suasananya walaupun panas, ramai orang sahabat. Ui, punyalah ramai orang. Ha, kau cari makan semua ni. Itu dia sahabat. Suasana dia ramai sungguh orang. Sampai pekerja dia pun kelepak dah, kepenatan. Okey. Good luck. Terus. Suasana dia sahabat, punyalah havoc. Betul-betul havoc ni kau. Tu dia sahabat. Tu dia. Ramai orang menunggu. Hai. Ya, yeah, happy. Semangat terus. Okay, good. Sahabat, kita teruskan. Kita survey pula ke area yang sini. Sahabat, punyalah ramainya orang, sahabat. Tak jan kita nak membeli kan kita. Nanti nak memegang pun susah. Wow. Pondok sosis cheese tu. Okey. Ada PC baru bang. Pondok rainbow. Pondok rainbow? Terbaru eh. Yang this one eh? Terbaru ni rainbow pondok. Okey. Good. Wow. Ini apa dek? Gantung-gantung warisan ibu ayah 89. Wow, kau. Apa yang digantung ni? Oh, sahabat. Kau tengok sendiri sahabat apa yang digantung ni? Mestilah macam-macam. Wow. Ready gantung tu lagi eh? Banyaknya dek yang digantung dek. Apa ni dek? Wah, kita tengok. Kita tengok apa benda yang dibuat dek. Tu dia. Wow. Ini krimer dia, cik. Itu krim ke apa dek tu dek? Krimer dia. Dok berbuih tu macam kenapa berbuih? Dia blend dia. Oh, dia blend dia. Sahabat. Tak payah kita nak blend. Kita blend kat sini je sahabat. Semangat terus, dek. Semangat. Ini nak minum tak? Teh. Bang. Kopi. Belen lagi. Nanti drink teh. Oh, tak ada. Kopi dengan teh. Kopi dengan teh. Kau. Eh, mana budak-budak yang lain? Aku tengok ramai. Tapi tak ada kat sini. Yang lain di sebelah. Oh, tu. Oh, dia buat tu. Imran. Tu. Ini namanya teh gantung, sayang. Ini teh gantung. Alhamdulillah. Kita kena balik lagi dah. Kena balik, tambah lagi. Yeah. Masak lagi. Malam, kan? Kalau tak ada pekerja cakaplah, nanti saya boleh hantar pekerja. Okey, terima kasih. Ini belanja. Terima kasih. Okey, jumpa lagi. Okey. Okey, sayang. Cuba sayang minum. Apa rasa dia? Sebelum pergi. Kita minum. Kita minum dulu. Kalau tak sedap, kita komplain terang-terang kat sini. Minum. Tak sedap, pulang balik. Tak sedap, pulang balik. Satu teko lagi.
Kau. Bantai, kalau daripada 10 berapa? Bagilah 9. 9. Wow. Kau. Terima kasih dek. Dia kata kau. Kau ya. Yeah. Okey. Okey sahabat, kita terus kita jalan ke sini. Mak. Ih, terang. Yeah. Ih sahabat. Ini saya tak tahan tengok ni sahabat ni. Baru. Ini makan dengan apa dek ni dek? Nasi lemak wah. Nasi lemak. Ya. Yeah. Buat kentut. Oh nasi lemak buat kentut. Yeah. Buat kentut dah tak ada. Ya betul. Ha. Ni anak dia. Ye. Yeah. Ha. So, selalu saya makan dekat tu yang dekat Kulai tu. Dekat mana ada dua? Tak. Saya kalau yang dekat kadang-kadang pergi yang dekat Kempas. Ha. Oh, yang tempat lama tu dah tak ada kan? Ha, dah pindah dekat Kempas. Ya, yeah. Oh. Tapi cumanya yang dekat Kempas tu, saya tak suka sebab dia pakai pinggan kena tiup angin terbang. Oh, saya memang pantang pakai pinggan tu. Faham. Okey, saya nak satu portion, dek. Nasi lemak. Ha, nasi lemak. Lauk je ini dengan ni. Okey. Sahabat, ini nasi lemak wak kentut ni. Kalau kat Johor ni, kalau tak pergi ke nasi lemak wak kentut ni, memanglah tak sah. Eh? Dulu dia dah, dulu kat tepi jalan besar, dekat Kulai tu, tapi dia dah berpindah. Eh? Tu dia, nasi lemak wak kentut. Eh? Okey, jom kita rasakan. Ada perbezaan ni ke tak? Eh? Okey. Berapa dia satu portion? 12. Bagi je 50. Bagi 50. Nasi lemak wak kentut. Okey dek. Okey, terima kasih. Dari mana? Saya BBU. Oh, Bandar Baruda. Ah, Bandar Baruda. Ini YouTube Abang Pencing Suka Suki eh. Abang Pencing Suka Suki. Ya, yeah, saya. Okey. Syakban. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Okey. Cikai es krim. Okey. Hello. Ini apa dek ini dek? Ini ayam cikai es krim black pepper. Ya, yeah. Yeah, kita sediakan tester. Bismillah. Okey. Bismillah. Apa rasa dia? Rasa ayam, rasa lemak, rasa manis. Semua rasa. Okey. Sedap tak? Yang penting sedap. Berapa daripada 10 berapa poin dia? 9. Oh, main 9 aja. Okey. Good. Okey. Ini nasi ayam apa saya sebut ni? Es krim. Ayam daging harimau menangis. Mak tuan kau menangis aku dengar. Ha, betul. Harga dia menangis tak, dek tu, dek? Dia sama. Boleh campur. RM1, RM3. Tengok dia punya tu, kang. Happy je, kang. Sama. Eh, ini dimakan dengan apa, sayang? Dia celup sah. Oh, macam tu je? Haa. Dia bagi rasa tu. Eh, dah rasa ni, kang? Kau nak rasa celup sah. Mala and spicy. Ini apa dia ni? Yang ini black pepper. Dek, bagi saya yang ni, dek. Bagi saya 2. Yang itu 2. Yang ini 2. Itu tak payah. Ini tambah dia. Kita ada berapa orang? 6. 4. 4 orang. 4 orang. Oh, 4 orang 4. Okey dah. Cukup dia. Dah. 4. Ha. 310. Oh, 310. Tambah lagi 2. Yang ini pun sama. Sama harga. Ha. Buat jadi 6 lah. Bagi jadi 6. Haa, 6. 2. Ya, saya. Nak sos? Boleh, bagi. Ini kata daging harimau menangis. Aku tak tahulah makan daging harimau ke apa sebenarnya. Sebutan je. Sebutan dia memang nak gempak. Zaman sekarang kan, gempak mau. Daging bahagian harimau kau makan tau. Ya, okey saya. Okey dek, saya beli. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Selamat maju jaya. Okey, amin.
Okey sahabat. Okey sahabat. Okey. Ada komen ya? Eh, sorry. Ini apa benda dek ni dek? Ya. Ini oh kebab. Oh daging kebab. Not ready eh? Ya. Dah ready ke belum dek ni? Belum ya. Belum ya? Okey. Okey, tak apa. Okey sahabat, jom kita ke sana masuk dalam sayang. Okey, kita stop kat sini dulu. Berhenti di sini dulu sahabat. Tengok sayang apa yang dah dibeli. Wah, okey. Jom kita berehat dulu. Sahabat. Ramainya orang sahabat. Sahabat. Tapi aku tadi terlejut nak ni sayang. Ha? Ya. Nak makan kat mana sayang? Adik kat dalam. Adik kat dalam. Dalam mana? Habis nak makan nak bawa ke sana? Boleh ke? Sekejap dia. Dek. Okey dek. Dek minta satu portion dek. Satu berapa dek? Satu sepuluh. Ayat saya nak apa? Dari keting. Nak keting makan. Nak makan. Keting. Campur yang apa punya. Tapi oh, pakai mihun tu. Biarkan. Tak apalah keting. Okey. Berapa ya? Dek. Berapa dek? 15 eh? Okey dek. Okey, terima kasih. Okey, thank you dek. Terima kasih. Selamat maju jaya. Diorang menikmati ya, sahabat, menikmati makanan yang telah dibeli tadi di sepanjang kemah kanopi yang disediakan. Itu dia. Okey sahabat, kita berhenti sebentar dah penat tadi berhenti, sempatlah kita sambar ni gantung-gantung kita berita gantung dengan kopi gantung kau ni dia punya rasa sahabat memang kau meletup. Ini 9.5 lah saya bagi makan. Yang ini 9.9. Sebab saya memang suka teh melebihi daripada kopi. Saya nak ni. Saya ambil apa saya nama ni? Sup keting. Sup keting lah. Sup keting eh. Sup keting. Dia punya rasa sahabat, ya ampun. Sedap sangat. Sedap sahabat. Sebab apa tahu sedap? Sebab tinggal makan je, tak masak. Tapi memang sedap ya. Dia punya sup ni pun 9 markah saya bagi. Memang sedap. Yang cuba makan. Kita makan pula. Apa ni sayang? Apa ni sebut sayang? Lupa nama dia. Lupa sahabat saya. Apa ni yang saya beli tadi ni? Saya juga tu balik ni. Tapi yang dikata ni tadi. Ni apa? Harimau menangis. Bukan harimau yang menangis sahabat. Sebenarnya saya yang menangis. Akhirnya menangis. Sebab tak ini harganya lumayan. Yang ni apa ya? Ayam tak? Ayam. Ni dia. Siapa? Cantik je. Cantik muliknya. Okey. Memang sedap. Dari apa benda harimau apa? Harimau menangis. Sate susu. Sate susu harimau menangis. Harimau menangis. Sedap. Berapa sen?
9. 9. Ke 9, ke 9 situ. Tapi masih nak lah. Oli-oli. Agak pun lawan. Yang tadi sayang, cuba yang cuba yang sayang rasa yang ni. Okey. Ini ada dua yang frozen. Baik, kita bakar sendiri. Ya. Lagi-lagi sebelum lembut. Sedap kan? Eh? Berapa? 9.5. 9.5. Wow. Ada dia bang. Ada tak yang frozen eh? Adik, adik makan apa tu dia? Nasi lemak buat kentung. Adik, tadi dia. Oh, nasi lemak buat kentung. Okay, my goodness. Tiga sebelah tadi. Dia okey tak, Dek? Okey, sedap. 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 Daripada batu bahan, satu bahan batu nak nasi lemak. Yeah. Of course, nasi lemak buat kentung ni sebenarnya memang sedap. Dulu dekat Pulai, tempat lama dia tu. Tapi kan dia orang kata dah pindah. Yang tempat baru pindah tu saya belum sempat pergi lagi. Ni sebab dia beli lauk apa tu sayang? Ayam. Paru dengan ayam. Paru dengan ayam. Tadi dia asyik makan. Kalau 10 berapa sayang? Makan dia nak bagi. Memang jarang dapat rasa je ni. 9.9. 9. Oh sahabat, 9. 9.9 sahabat eh. Okey, kita tengok eh. Saya tadi pun order juga nasi lemak buat kentut sebenarnya. Tapi saya ambil paru dan kerang. Kerang ni ya ampun sahabat. Saya tengok kerang dia besar-besar. Jarang dapat kerang ni. Kerang pun sebab apa? Tak mampu sekarang saya nak makan. Harga dia mahal sungguh. Jadi baik kita beli yang dah dimasak ni. Eh? Tak membazir. Kalau tak mahal beli kulit je. Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan eh. Dia rasa nasi lemak buat kentut. Ha, ini kalau dekat Johor, walaupun di Johor baru, dekat Kulai, tak pergi nasi, tak makan nasi lemak buat kentut tu, rasa macam tak sah lah. Belum, rasanya belum sah dia punya pelancongan dia lagi. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Abang, memang sedap. Ini sambal dia? Paru dia. Kita makan paru dia. Paru ni my favorite lah eh. Memang sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi lemak buat ketut. Jangan lupa kalau ke Johor Baru. 9.9. Ini apa lagi rasa? Laksa dia belum? Laksa eh? Laksa eh? Tuan kau. Banyaknya. Tapi laksa kena letak kuah. Wah, kuahnya. Nak makan-makan. Sahabat. Saya ni makan ke apa sahabat? Yang tahu sahabat ni. Kau tengok sahabat. Saya makan apa ni? Laksa sarang burung. Oh, sarang burung. Laksa sarang burung. Yang dia tentu, dia punya telur burung ni. Dia punya sarang burung, sarang dia ni pun. Sarang-sarang. Ya, eh? Kita tuang eh. Kacik ni goncang dulu bang. Goncang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Laksa sarang burung tadi daripada mana eh nanti? Sahabat tengoklah. Jangan, eh. Jangan semua bang. Sahabat nanti tengok video saya tadi kat mana eh. Carilah gerai tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita rasakan macam mana rasa rasa laksa sarang burung. Lima belum pernah tu. Lima dia eh. Bismillahirrahmanirrahim. Laksa ni dia nak masam-masam ya eh. Wah. Bismillah ya aku ni. Bismillah eh. Sahabat, dia laksa ni antara favorite saya. Kuru-kuru nak makan laksa. Kalau nak, nak apa nak kurus ke makan laksa lah sahabat. Sebab dia ada masam-masam ni pun eh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Marvelous. Itu badan Hana tu. Marvelous sahabat. Eh. Very marvelous. Kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Laksa dia pun also marvelous.
hari ini berkuah. Semua sedap. Apa yang kita beli semua menjadi. Sebab apa? Ada kalinya tak menjadi. Tak menjadi ya. Untungnya bila tak menjadi, makanan tu saya tak review. Jadi saya tak berbohong. Tapi memang sedap ni. So, abang, di peringkat kaki tu, saya nak teruskan sesi makan saya. So, jangan lupa datanglah sampai ke Have Food Festival. Sampai besok. Sampai besok saja, sahabat. Ya. Sampai besok saja. So, jumpa lagi. Assalamualaikum dan jangan lupa subscribe, like dan share. Jika belum, dan tekan tombol lonceng untuk dapatkan video-video seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan...